6. Okay. Alright. Hi guys, aku Daniel. Assalamualaikum guys, aku Daniel. So, welcome to The Escape. Okay. Malam ni aku nak cakap dengan korang. Semalam lah. Aku post siang tadi kan. Semalam aku ada post video pasal... Pasal apa? Pasal cara nak tips ataupun cara untuk korang tulis skrip filem ataupun drama kan, untuk cara untuk korang buat satu plot terus plot untuk plot story ataupun plot twist, cara semua tu lah. Okay, so hari ni aku just nak fokuskan dengan satu cara. Aku nak bagi tips lah macam mana untuk korang tulis lirik ataupun buat lirik lagu. So mostly aku beli beat dekat YouTube, dekat beatmaker YouTube. Then aku tuliskan lirik. And then yeah, recording semualah. So sekarang aku nak tunjuk kat korang macam mana aku tulis lirik lagu. Wait lah. Okay. Banyak ni. Sepanjang hidup aku sekarang ni, aku dah, alhamdulillah, aku dah hasilkan lebih daripada 50 lirik. Tapi yang menjadi sampai jadi lagu sekarang hanyalah lebih kurang 22 lirik saja. Boleh relate lah. Aku macam kurang mood tu sehari ni sekarang. Tak tahu kenapa. Tak tahu. So, saya terlupa lah macam mana aku nak ajar korang. Okay. Ni based on my experience lah. Cara untuk aku tuliskan lirik kan. First thing first, korang kena letakkan tema untuk lirik korang. Contoh, lirik kau ni, apa, lagu kau ni, kau nak ceritakan tentang perjalanan cinta kau. Yelah, sekarang kan tengah trending rap pasal cinta kan. Rap macam-macam lah. Dia ada diss track, dia ada macam-macam. Aku kurang lah bab-bab cinta ni kan. Sebab, yelah, tak ada sebab. Aku lebih suka buat skrip pasal, skrip pula. Aku lebih suka tulis lirik pasal hidup ataupun perjalanan hidup someone lah. So, yeah. Maybe aku rasa aku akan tunjuk korang macam mana aku nak tulis lirik. Tulis lirik jalan hidup aku lah. So, macam contoh tema kau dah penat dengan dunia kan. Okay. Itu poin pertama. Kau dah penat dengan dunia dan kau perlukan rehat secukupnya. So, kau tulis lagi. But kalau kau nak tulis lirik untuk chorus ni dia agak payah. Sebab apa dia agak payah? Dia memerlukan satu memerlukan baris ayat yang membuatkan orang terngiang-ngiang di ingatan. Macam contoh, Aku tak ada chorus yang sedap pun. Aku bukannya hebat mana. Tak hebat pun. Masih newbie, masih budak-budak lagi. Setakat ni aku rasa yang menjadi ingatan orang kan. Terutama Amar. Amar dia suka dengar untuk lagu aku jatuh. So, cuba kau menghadam kata aku ini biar cacat hitam walau dari mimpi. Kata itu bukan dari sadis ini, baru kata sian benar sampai sini. So, Amar suka dengar tu. Ramai juga yang suka dengar. Ataupun, singgah sana terbeleduh nama agar insan yang bangga adalah mama. So, dia hujung dia A. So, dia agak mudah lah untuk orang dengar. Okay, itu tema. Tema. Ataupun chorus. Cara kau nak pilih chorus. Chorus kau kena buat baris ayat yang menyebabkan agak orang ingat. Sampai terngiang-ngiang di ingatan dia bila lepas dengar je lah lagu tu. Okay, the second is cara kau nak tulis lirik untuk rap ataupun verse lah. Kalau aku rap ni, Aku suka dua pembayang dan dua benda yang kau nak sampaikan tu. So, aku boleh tunjukkan contoh dekat sini. Ini kebanyakan aku tak banyak pembayang. Aku banyak taruh straight to the point. Contoh, aku cakap lain straight to the point ni kan. Waktu kian berjalan bermainnya di fikiran, berjaya masa depan jika kau jagakan iman. Illuminati telah muncul sesatkan ajaran, jangan terpengaruh untuk kekalkan masa depan. So,
dua baris atas untuk aku menceritakan tentang kalau kita jaga iman kita. So kalau kita jaga iman kan, so dia macam otak kita ni, fikiran dia bercelaru. Betul. Okay. Baris, dua baris yang last ni, Illuminati telah muncul sesat ajaran. So ini straight Illuminati ni satu, orang kata satu agensi, bukan agensi, pertubuhan. Aku mana cakap Illuminati ni macam kumpulan Dajjal lah, saya tahu lah, kumpulan Dajjal. So kumpulan Dajjal, orang yang menyokong Dajjal lah, untuk sesatkan ajaran semua agama kat dunia ni, termasuklah Islam, Kristian, semualah agama. Okay, the last is jangan terpengaruh untuk kekalkan masa depan. Okay, maksud aku Illuminati dah muncul, so kita nak, kita jangan terpengaruh untuk kita, kita jadi diri kita sampai bila-bila, kita tetap dengan pegangan ajaran kita. Betul. Okay, ini lirik daripada aku punya lagu baru. So guys, jangan lupa dengarkan, stay tune sampai lagu baru keluar. Aku ada dua lagu, aku bagi tahu dulu terus, Somebody to Hold dan juga Miss Me. Somebody to Hold ni dari, aku beli kat beatmaker siapa lagi namanya, Gang apa dah. Banyak juga. Nanti kalau korang rasa nak tengok lirik-lirik aku ni, korang just buka je lagu aku. Dekat lagu aku bawah ni dia ada, aku ada letakkan lirik. So bolehlah fahamkan setiap baris ayat tu. Aku tak adalah hebat mana, aku selut dekat penulis lirik ataupun komposer, pencipta lagu rap paling hebat lah. Aku selut dekat dua orang, itu Mr. General dengan Mr. President. Tahu sendiri kan. Aku rasa tu je kot untuk aku ajar korang. Okay, tips untuk, okay, lagi satu. Ini apa yang aku selalu guna untuk korang dapatkan idea. Tulis lirik ni dia bukan satu hari, dua hari je. Kau kena spend time dengan diri kau sendiri. Kau kena cari apa maksud lagu kau. Bila apa maksud lagu kau tu, sebab kau fikir. Contoh kau dah tulis dua baris ayat, kau dah stuck lah idea kau. Kepala otak kau dah stuck lah. So kau stay, kau rehat jap, take it some drink, ataupun kau pusing-pusing, jalan-jalan, kau ke hulu, ke hilir, ke hulu, ke hilir. Make sure kau bawa kau punya note ataupun kau punya phone dan standby dengan note lah, dengan note kan. So bila kau dapat je idea tu, kau terus tuliskan dan kau sesuaikan ayat dia, cantikkan, rapikan. Confirm cantik dah, nice dah. Itu apa yang aku selalu buat. Kalau tak pun, kau cuba lepak dekat tempat yang tenang, macam pantai, tempat yang tinggi, kau nampak lah view yang tenang. Kau nak lagi waktu yang senang untuk kau tulis lirik, malam. Malam, aku cakap malam sebab apa? Aku tak tahu sebab apa, tapi malam ni satu waktu yang sangat tenang je. Sebab dunia kita ni akan menjadi senyap seketika. Aku nak buat thumbnail lah, senyap seketika. Okay guys, nanti aku screenshot lah. Itu dah kot, video pun 8 minit. So guys, filem dah ada dekat YouTube. So bagi ramai, banyak-banyak view, share dekat family, share dekat semua. Kau share dekat siapa-siapa filem Sahabat Titian Takde Prison Stone ni. Aku minta maaf, kita ada banyak masalah dalam filem tu. Banyak yang berbab aku rasa korang tak suka, banyak yang rasa hamba. Tapi insyaAllah itu adalah kunci untuk kita orang berusaha lagi. Yelah, masih newbie kan, masih kanak-kanak, masih kanak-kanak riang lagi kan. Ya, insyaAllah kita akan cuba yang terbaik. So guys, stay healthy, stay safe, jaga SOP. Sekarang kes kita dah, oi, aku tak boleh nak cakap, nanti kalau aku ngamuk, aku tak nak cakap lah. Tak nak cakap. Aku dah lah video sampai sini kot. So guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. Aku Daniel, Escape in the House. Peace. Assalamualaikum. Bye.